Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello guys, welcome back to my channel. What's up guys for today? Halo, apa kabarnya kalian semua nih? Hari ini kita senang-senang aja ya dengan main game lagi di Mobile Legends ya. Semoga kalian yang sangat menggilai Mobile Legends atau yang paham soal game ini, kalian baiknya cek terus video aku, karena video aku ini hanya khusus untuk Mobile Legends. Oke, buat kalian semua nih yang pemula, ya khususnya untuk pemula sih. Kalau misalkan kalian lihat tengok-tengok video aku, lumayan untuk kalian belajar coba gimana landingnya ya. Aku di sini menggunakan, kali ini aku menggunakan Layla. Ya Layla ini kayaknya karena ini habis dia dibangun di revamp yang dengan skill Layla gitu. Ya keren banget sih, dan aku agak semakin jadi dia lebih cepat juga ya. Itu baru level 2 loh, jaraknya lumayan ya Layla. Tapi di sini aku kena sama si Magi ngeselin, ini adalah si Novaria ya, namanya juga dia Novaria, kerjanya jalan-jalan Binaria, Binaria itu. Oke, ini saksikan semuanya ya kalian, aku mohon saksikan terus channel aku dan jangan lupa like, subscribe, and comment, and semua hal support kalian, don't skip the advertisement. Pokoknya buat kalian, semoga sukses terus, lancar untuk yang selalu support channel aku, lancar terus rezekinya, semoga kalian terus support aku. Oke, check it out this video because I really want you know that yeah, I'm the player. Ya kan, lo liat lo. Wah, tapi di sini aku agak sedikit timbang ya, karena aku baru lagi mulai. So, check it out. Ya, si Lesti ini udah lumayan ya, bikin aku kayaknya agak, dia sakit banget ya, cuma untungnya aku dibantu terus ini timnya pada mampir-mampir ya, kadang kan ada yang tankernya bantuin hyper terus, tapi di sini hyper kita adalah Roger, nanti kan di Google dan hyper mereka adalah Link plus Angela. Tadinya aku pikir wah sakit nih, mana ya Pak, bisa gak nih aku kira-kira melawan mereka ya, tapi kita tuh tetap berusaha, tetap ya jangan gentar ya dengan adanya Link dan Angela ini, hero-hero yang sekarang itu lagi makanya di band ya guys. Ini aku kita atol dapat terus sih si Roger-nya nih, lumayan GG ini aku kebantu sama hyper yang OP. Oke, okay, keep watching. Tim aku ini kerjanya lumayan ya, kita tuh aku entah kenapa ultiku ke sana di luar nastar dong, ulti Natalia. Aku aja sampai Herman, kok bisa aku ultinya gak jelas kayak gitu. Dan ini di sini aku pun kupikir ya, kupikir ini bisa dapet kan, karena udah mau
ternyata aku turun guys, aku udah gak bisa bertahan di antara Angela dan Leslie. Nah ini kita dapat Angelanya, Rogernya gege banget ya kan. Dan ini kita kembali dengan Tarto, kita dapat pokoknya ini match aku lumayan gege untuk Lela ukuran aku ya. Aku padahal bukannya pro player Lela, dan ditambah aku adalah biasanya user mage ya. Oke, saksikan terus video ini dan jangan di skip pula ya guys. Ini lihat tuh permainannya sangat epic banget karena timnya sangat baik banget, kita chemistry-nya bagus banget. So jadi pantengin ya, ini odoranya tuh gede banget jadi habis hingga aku bisa nge-kill, ngasih kill buat aku guys. Ada beberapa mungkin kesalahan ya, karena kita mungkin terlalu santai ya, jadinya turret kita habis ya, mereka pun dapat. Leslie-nya udah sakit dan juga Angelanya sudah sangat lumayan ya, ditambah dengan adanya si Novaria yang mengganggu bikin slow. Lihat kan, aduh mati dong itu kan, jadinya ditambah sama Kofius ya, aduh ini fighter yang lagi OP nih. Mereka dapat Link, dapat Angela, Kofius, I don't know, I even can spell it, oh my god. Feelingnya ngaco banget ya kita, tapi akhirnya kita kill dia dong. Kita benar-benar di push ya, turret kita habis guys, nggak bisa kita tuh nge-push turret mereka lagi karena yang dari separohin kita jalan lihat ya. Di bawah turret masih utuh guys, dan di tengah baru satu yang di ujung doang di atas line aku, jadi lumayan. Nah, tapi ini karena linknya udah turun, Angela turun, jadi aku push turretnya. Refuse pun udah takut ya nih mereka, Leslie pun gak berani, kita akhirnya balik, pukul balik dong mereka dengan coba kill Lordnya. Dan ya akhirnya sih kita dapat Lordnya dengan Atlas. Oke, keep watching, stay in here, don't go anywhere, okay?
Nah, kita dapet kill si Lesti, tapi ya Link bisa ngekill si Cici. Karena mungkin Cici mau mengalihkan ya. Kita mau push Lord terus dibantu dengan Novaria dikill sama Edora. Cara Edora adalah hero culik ya kan, dia pun bisa melihat kalau misalkan pasti Novaria akan cari curi Lord kita. So dia mau dia ngumpet dan dia dapat. Ini Linknya mau coba push dan walah dia nggak bisa lari kemana-mana sama Edora disetun. Oke, ini adalah pertarungan yang lumayan kita bikin sangat excited banget karena otomatis kita udah dapet Lord. Kalian tahu lah, udah dapet Lord, udah turulir Novaria yang mengganggu sudah tidak, dan Angela, aku ngekill Angela guys. Dan di sini juga previousnya ya, Layla aku udah sangat sakit ya guys, ini udah benar-benar bisa buat nge-push turret terus-terusan ya nih, aku nge-push terus turretnya, gimana akhirnya aku menang. Buat kalian semua, terima kasih yang udah mampir, yang udah stay di video aku ini, channel aku, terima kasih supportnya, thank you for everything, I hope you enjoy all my video, thank you for watching, assalamualaikum.